warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini berjumpa kembali dengan Miss Fati dalam pelajaran KH, kemahiran hidup atau life skill. Hari ini kalian akan memasak suatu menu yaitu berupa lauk. Kita akan masak sambal goreng kentang. Bagaimana cara memasaknya? Kita akan lihat dan demokan dan lihat bersama-sama nanti bagaimana cara masaknya bersama Miss Tati. Anak-anak, kemarin saat ambil lesson kit, kalian mendapatkan seperangkat box seperti ini yang isinya adalah bahan-bahan untuk membuat sambal goreng kentang, yang mana isinya adalah ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada cabai, gula merah, ada ini adalah garam, kentang, ada minyak, dan ada santan. Di sini Miss Tati sengaja tidak menggunakan penyedap rasa karena sebenarnya dengan bumbu yang cukup masakan sudah terasa enak. Pertama-tama kentang kita kupas. Kentang bila kita kupas langsung kita masukkan ke air ya anak-anak. Jangan biarkan kentang di luar dalam keadaan tidak di air dan kena angin. Kentang akan berwarna coklat. Setelah kentang kita kupas, maka kentang kita iris. Bila kentang sudah diiris dalam bentuk dadu, kita biarkan dulu. Kita bisa siapkan bumbunya. Di sini ada cabai, ada kemiri. Kita ambil kemiri 3 saja. Yang ini ada bawang putih 5 dan ini adalah bawang merah. Kalau bawang merahnya itu kecil-kecil bisa 7, tapi kalau besar-besar bisa 5 saja. Ini Miss Tati hanya kecil-kecil, maka Miss Tati menggunakan 7. Nah, kemudian ini bumbu-bumbunya kita akan haluskan dengan menggunakan cobek. Nah, cara menghaluskannya pertama kali, kalau kalian biar tidak berat, maka bumbu-bumbu bisa kita potong-potong dahulu. Nah, anak-anak, sekarang bumbu sudah siap, kentang sudah siap, maka untuk menghemat waktu, kita akan goreng kentang dulu. Oke. Pertama-tama kita tuangkan minyak secukupnya. Agak banyak ya, Nak ya, minyaknya karena kentang butuh agak garing. Pertama-tama kompor kita nyalakan. Apinya ya sudah saja ya Nak ya. Pertama-tama kalau sudah minyaknya ini sudah panas, kita masukkan kentangnya pelan-pelan ya Nak ya, karena kentangnya habis dari air. Kita tiriskan airnya dulu baru kita masukkan. Nah, jangan terlalu banyak, kita bagi dua ya Nak ya. Kita goreng. Nah, anak-anak, sambil mengikat waktu, kita akan sambil menunggu kentang ini kering, kita bisa sambil menghaluskan bumbu-bumbunya. Pertama kali yang dihaluskan adalah kemiri. Kita buat kemirinya ini halus dulu, Nak. Nah, setelah kemirinya halus, kita akan menghaluskan semuanya. Oke, bumbunya kita ulek sampai lembut seperti ini. Nah, kalau umpamanya kalian nggak kuat, masih ada cabai-cabai yang utuh, belum halus, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian haluskan kemiri sampai halus dulu. Karena kemiri kalau nggak halus, nanti ketika kemakan, itu jadi nggak nyaman.
Tapi kalau cabai masih nggak apa-apa. Nah, ini udah lumayan halus ya, Nak ya. Oke, boleh kita singkirkan. Kita sisihkan, nanti kita goreng. Anak-anak, setelah kentang agak kering, kentang kita iriskan. Hati-hati dengan minyak ya, Nak ya. Karena minyaknya panas di sini. Anak-anak, setelah kentang matang, bumbu sudah dihaluskan, kita siapkan bumbu kentang, gula merah, dan santan. Dan jangan lupa kita juga sediakan sedikit air. Nah, sekarang kita mulai pada proses memasaknya. Nah, pertama-tama kita akan panaskan minyak lagi. Kita ambil minyak secukupnya saja ya. Sampai minyaknya panas, kita akan siapkan bumbu yang tadi kita ulek. Di sini memang sengaja bumbunya agak banyak karena kita tidak menggunakan penyedap rasa. Kalau sudah bumbunya banyak tanpa penyedap rasa pun rasanya sudah enak-enak ya. Jadi kita mulai terbiasa menggunakan masakan tanpa penyedap rasa. Oke, bumbunya sudah tua, kita mau tuangkan. Nah, ini sudah tua, bumbunya kita masukkan. Kita tumis sampai harum dan agak kering bumbunya. Bumbunya udah kering, kita beri sedikit air. Nah, kalau sedikit air seperti ini sudah aman. Sekarang kita mau memberi gula merahnya. Nah, anak-anak, di tempat les sedikit kalian ada dua gula merah. Kalau yang suka manis boleh dua-duanya. Kalau nggak suka manis satu saja. Kalau Miss Tati nggak suka manis, maka Miss Tati menggunakan satu saja. Gula merah kita iris biar gula merahnya cepat halus atau cepat menjadi satu dengan kuahnya. Setelah airnya berkurang dan gulanya sudah hancur, maka kita mau siap-siap masukkan kentangnya. Kentangnya kita masukkan, kita bolak-balik di sini, kita campur kentang sama bumbu-bumbunya. Silakan beri garam setengah sendok makan anak-anak. Tapi bila kurang bisa tambahkan lagi. Cap sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa tambahkan lagi. Terakhir kita tambahkan santannya biar ada rasa gurih di sini. Tapi ada juga sih yang nggak suka pakai santan, hanya pakai air saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau pakai santan rasanya lebih gurih. Anak-anak di sini, bila kalian belum percaya diri dengan rasanya, boleh kalian coba rasanya. Dirasakan, kalau memang masih kurang garam, kalian boleh menambahkan garam. Kalau yang ini milik Miss Tati, ini sudah pas rasanya. Nah, oke, sudah tidak ada lagi airnya, berarti sambal goreng kentang kita sudah jadi hari ini.
Oke, kita mulai akan sajikan. Kita matikan dulu kompornya. Kita sajikan di piring. Nah, anak-anak, sambal gorengnya sudah jadi. Nanti kalian kalau buat di rumah bisa menikmati bersama keluarga untuk lauk makan, entah makan siang atau makan malam. Itulah anak-anak, masak kita hari ini sambal goreng kentang yang bisa kalian masak sendiri dengan bersih, sehat, dan bisa kalian nikmati dan orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.